Adrian. Balik lagi sama gue Fat Joe di channelnya TKB Group Indonesia. Sekarang gue lagi ada di salah satu tokonya TKB, yaitu Tirta Motorsport yang ada di Jalan Kapten Tendean. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat lo salah satu mobil yang cukup kece, mewah dan juga keren. Mobil ini diproduksi di Jerman. Apalagi kalau bukan Mercedes-Benz W211. Balik lagi di channelnya TKB Group Indonesia. Tadi gue udah bilang kan, gue bakal ngasih lihat mobil Mercedes-Benz W211. Di belakang gue sekarang ada Mercy W211 E260. Tipe E260 ini bermesin V6 dengan silinder 2600 cc. Terus untuk transmisi dia otomatis, dan juga fiturnya sih, ya namanya Mercy udah pasti tau lah ya, fiturnya kece banget. Dan pastinya mobil kece ini juga menggunakan velg dari HSR Wheel lo bro. Dan gue bakal ngasih lihat lo interior mobil ini, fitur-fiturnya, juga mesin dari mobil tersebut. Stay tune di channel gue ya, jangan kemana-mana. Yuk kita lihat interiornya. Balik lagi sama gue Fat Joe, dan sekarang gue ada di dalam mobil Mercy W211 ini. Bah, dari segi fitur dan interiornya sih ganteng banget, begitu nyaman mampus. Yang pertama gue bakal bahas dari segi joknya dulu nih. Joknya udah elektrik nih, jadi lu bisa nyetel jok ini secara elektrik tanpa harus ditarik atau didorong-dorong lagi. Ada dan juga dia sudah memiliki fitur memori untuk menyimpan tipe kursi kenyamanan lo. Ada 3 tipe memori. Jadi lu bisa setel misalkan dia agak maju, agak mundur, atau rebahan atau ini tanpa lu harus nyetel lagi. Cukup pencet nomor 1, 2, dan 3. Dia akan ngikutin maunya lu seperti apa. Dari segi jok, oke banget sih. Joknya juga dilapisin bahan kulit dengan finishing warna beige. Dan untuk setirnya juga enak banget. Udah ada SRS airbag. Terus dia udah in-switch control, jadi lu bisa terima telepon, bisa gedein volume. Bisa juga untuk milih mode di radio dari setirnya langsung. Speedometernya keren banget, asli. Speedometernya buat gue ini unik dan ini juga asik. Dia dua tipe, ada otomatik, ada analog atau jarum. Jadi untuk kilometer, RPM itu masih analog pakai jarum. Tapi di tengah dari speedometernya itu ada information kapan dia berjalan setelah mobil dinyalakan, terus berapa kilometer, berapa konsumsi bahan bakarnya, temperatur dan juga odometer. Selain itu, dilengkapi juga dengan jam analog di sebelah kiri dari speedometer mobil ini. AC-nya juga udah full automatic, jadi lo bisa setel berapa derajat kedinginan yang ingin lo rasain di dalam kabin lo. Tinggal lo set, misalkan ke 20, lo tekan auto, maka dia akan langsung ngedinginin area kabin ini sampai 20 derajat. Kalau udah lewat dari 20 derajat, dia akan ngecil sendiri. Tadi udah gua tes langsung kok. Untuk head unit, dia nyatu satu panel. Ini keren banget sih, ada dial pad number-nya. Terus juga udah Bluetooth, udah support telepon, udah bisa CD, radio, tape, ya biasa itu mah. Dari transmisinya dia otomatis. Dengan mode triptoniknya masih di pedal shift ya. Jadi ada P, R, N, D. Nah di D-nya ini, lo bisa D static atau lo bisa plus minus. Kalau geser ke kiri dia nurunin, kalau geser ke kanan dia naikin. Untuk aksen dari dashboardnya gue suka banget sih, karena dashboardnya ini dia mengadaptasi wood panel sama model-model kulit-kulit warna beige dan di atasnya warna hitam. Jadi kesannya mewah banget dan premium banget. Sekarang kita udah lihat interiornya. Sekarang gue mau ngasih lihat bagian paling keren dari mobil ini. Apalagi kalau bukan velgnya. Balik lagi sama gue Fat Joe, sekarang gue mau ngasih lihat hal paling kece dari mobil ini, yaitu velgnya dong. Yuk kita lihat velgnya.
Mercy W211 ini menggunakan velg dari HSR Wheel. Tipenya adalah Rostock Blade dengan ring 20 dan lebar 8,5-9,5. ET-nya juga 45 rata, membuat velg ini dipasang di mobil W211 kece banget sih. Udah gitu, warna finishingnya adalah grey machine face, abu-abu dengan polesan polis, bikin aksen two-tone-nya makin keren banget. Velg HSR ini juga dibalut dengan ban dari Acelera. Ya kalau bicara HSR, lo tahu sendiri lah. HSR itu produknya juga oke, kita udah lulus SNI. Dan yang pastinya kita juga udah pegang lisensi dari VIA dan JWL. Kalau masalah keamanan, pasti aman lah. Nggak bakal ada masalah, gue jamin itu. Dan juga, kenapa gue berani jamin? Karena kita juga berani ngasih garansi ke kalian yang beli velg HSR Wheel. Selama itu bukan kerusakan dari kesalahan pengguna ya. Balik lagi sama gue Fetjo. Sekarang gue mau ngasih lihat lo mesin dari mobil ini. Mesin dari W211E260. Gila lo lihat mesinnya ini kece banget. Seri W211 ini memiliki dua tipe yaitu E240 dan E260. Walaupun E240 dan E260 bermesin sama yaitu V16 18 silinder dengan kapasitas CC sebesar 2400, tapi ada hal yang membedakan antara E240 dan E260 yaitu kode mesinnya. Kenapa kode mesinnya beda? Ya karena E260 yang varian CKD itu dirakit di Indonesia atau rakitan lokal, sedangkan E240 itu CBU atau import langsung dari luar. Dan mesin ini juga memiliki keunikan yaitu dia memiliki 3 katup per silindernya. Jadi hitungan klepe itu 3x18, karena kan ini V6 berarti 6x2 yaitu 18 silinder dikalikan 3 untuk klepnya dia. Dan dari segi fitur-fitur lainnya sih ya mesin ini pasti udah canggih banget. Udah gak usah dilawan deh, pabrikan Eropa. Udah ada ABS, terus juga udah ada sensornya juga. Kalau mesinnya panas dia otomatis mati. Pokoknya mesin ini oke banget lah. Jadi untuk fitur safety-nya juga udah asik banget. Balik lagi sama gue Fetjo di channel TKB Group Indonesia. Gimana? Kalian udah lihat kan mobil ini kerennya kayak gimana? Mesinnya gagah, interiornya nyaman banget, udah hampir sama kayak S-Class. Velgnya, wah kece banget sih, udah gak usah diraguin lagi. Ya buat kalian yang di rumah yang punya mobil-mobil keren tapi velgnya standar, yuk buruan datang ke store TKB untuk cobain velg-velg dari HSR Wheel. Dan pastinya lu bebas fitting di sini. Gratis bro, gak bayar, tenang aja. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini biar gue bisa terus ngajak lo keliling-keliling ke semua store TKB dan ngelihat mobil-mobilnya customer-customer dari TKB Group Indonesia. Oke, gue Fetjo, gue undur diri. See ya. Balik lagi sama gue Fetjo di channel TKB Group Indonesia. Sekarang gue lagi ada di salah satu tokonya TKB yaitu Tirta Motorsport yang ada di Jalan Kapten Tendean. Nah sekarang gue mau ngasih lihat lo salah satu mobil yang cukup kece, mewah dan juga keren. Mobil ini diproduksi di Jerman. Apalagi kalau bukan Mercedes-Benz W211. Balik lagi di channelnya TKB Group Indonesia. Tadi gue udah bilang kan, gue bakal ngasih lihat mobil Mercedes-Benz W211. Di belakang gue sekarang ada Mercy W211 E260. Tipe E260 ini bermesin V6 dengan silinder 2600cc. Terus untuk transmisi dia otomatis. Dan juga fiturnya sih, ya namanya Mercy udah pasti tahu lah ya, fiturnya kece banget.
Dan pastinya mobil kece ini juga menggunakan velg dari HSR Wheel lo bro. Dan gue bakal ngasih lihat lo interior mobil ini, fitur-fiturnya, juga mesin dari mobil tersebut. Stay tune di channel gue ya, jangan kemana-mana. Yuk kita lihat interiornya. Balik lagi sama gue Fatjo, dan sekarang gue ada di dalam mobil Mercy W211 ini. Bah, dari segi fitur dan interiornya sih ganteng banget, begitu nyaman mampus. Yang pertama gue bakal bahas dari segi joknya dulu nih. Joknya udah elektrik nih, jadi lu bisa nyetel jok ini secara elektrik tanpa harus ditarik atau didorong-dorong lagi. Ada dan juga dia sudah memiliki fitur memory untuk menyimpan tipe kursi kenyamanan lo. Ada 3 tipe memory. Jadi lo bisa setel misalkan dia agak maju, agak mundur, atau rebahan, atau ini tanpa lo harus setel lagi. Cukup pencet nomor 1, 2, dan 3, dia akan ngikutin maunya lo seperti apa. Dari segi jok, oke banget sih. Joknya juga dilapisin bahan kulit dengan finishing warna beige. Dan untuk setirnya juga enak banget. Udah ada SRS airbag. Terus dia udah in-switch control, jadi lo bisa terima telepon, bisa gedein volume. Bisa juga untuk milih mode di radio dari setirnya langsung. Speedometernya keren banget, asli. Speedometernya buat gue ini unik dan ini juga asik. Dia dua tipe, ada otomatik, ada analog atau jarum. Jadi untuk kilometer, RPM itu masih analog, pakai jarum. Tapi di tengah dari speedometernya itu ada information. Kapan dia berjalan setelah mobil dinyalakan, terus berapa kilometer, berapa konsumsi bahan bakarnya, temperatur, dan juga odometer. Selain itu, dilengkapin juga dengan jam analog di sebelah kiri dari speedometer mobil ini. AC-nya juga udah full automatic, jadi lo bisa setel berapa derajat kedinginan yang ingin lo rasain di dalam kabin lo. Tinggal lo set, misalkan ke 20, lo tekan auto, maka dia akan langsung ngedinginin area kabin ini sampai 20 derajat. Kalau udah lewat dari 20 derajat, dia akan ngecil sendiri. Tadi udah gua tes langsung kok. Untuk head unit, dia nyatu satu panel. Ini keren banget sih, ada dial pad number-nya. Terus juga udah Bluetooth, udah support telepon, udah bisa CD, radio, tape, ya biasa itu mah. Dari transmisinya dia otomatis. Dengan mode triptoniknya masih di pedal shift ya. Jadi ada P, R, N, D. Nah di D-nya ini lo bisa D static atau lo bisa plus minus. Kalau geser ke kiri dia nurunin, kalau geser ke kanan dia naikin. Untuk aksen dari dashboardnya gue suka banget sih, karena dashboardnya ini dia mengadaptasi wood panel sama model-model kulit-kulit warna beige dan di atasnya warna hitam. Jadi kesannya mewah banget dan premium banget. Sekarang kita udah lihat interiornya. Sekarang gue mau ngasih lihat bagian paling keren dari mobil ini. Apalagi kalau bukan velgnya. Balik lagi sama gue Fatjo, sekarang gue mau ngasih lihat hal paling kece dari mobil ini, yaitu velgnya dong. Yuk kita lihat velgnya. Mercy W211 ini menggunakan velg dari HSR Wheel. Tipenya adalah Rostock Blade dengan ring 20 dan lebar 8,5-9,5. ET-nya juga 45 rata, membuat velg ini dipasang di mobil W211 kece banget sih. Udah gitu, warna finishingnya adalah Grey Machine Face. Abu-abu dengan polesan polis bikin aksen two-tone-nya makin keren banget. Velg HSR ini juga dibalut dengan ban dari Acelera. Ya kalau bicara HSR lo tahu sendiri lah, HSR itu produknya juga oke, kita udah lulus SNI dan yang pastinya kita juga udah pegang lisensi dari VIA dan JWL. Kalau masalah keamanan pasti aman lah, nggak bakal ada masalah, gua jamin itu. Dan juga kenapa gua berani jamin, karena kita juga berani ngasih garansi ke kalian yang beli velg HSR Wheel selama itu bukan kerusakan dari kesalahan pengguna ya. Balik lagi sama gue Fatjo, sekarang gue mau ngasih lihat lo mesin dari mobil ini, mesin dari W211 E260.
Gila lo lihat mesinnya ini kece banget. Seri W211 ini memiliki dua tipe yaitu E240 dan E260. Walaupun E240 dan E260 bermesin sama yaitu V16 18 silinder dengan kapasitas CC sebesar 2400, tapi ada hal yang membedakan antara E240 dan E260 yaitu kode mesinnya. Kenapa kode mesinnya beda? Ya karena E260 yang varian CKD itu dirakit di Indonesia atau rakitan lokal, sedangkan E240 itu CBU atau import langsung dari luar. Dan mesin ini juga memiliki keunikan, yaitu dia memiliki 3 katup per silindernya. Jadi hitungan klepe itu 3x18, karena kan ini V6 berarti 6x2 yaitu 18 silinder dikalikan 3 untuk klepnya dia. Dan dari segi fitur-fitur lainnya sih ya mesin ini pasti udah canggih banget. Udah gak usah dilawan deh, pabrikan Eropa. Udah ada ABS, terus juga udah ada sensornya juga, kalau mesinnya panas dia otomatis mati. Pokoknya mesin ini oke banget lah. Jadi untuk fitur safety-nya juga udah asik banget. Balik lagi sama gue Vecho di channel TKB Group Indonesia. Gimana? Kalian udah lihat kan mobil ini kerennya kayak gimana? Mesinnya gagah, interiornya nyaman banget, udah hampir sama kayak S-Class. Velgnya, wah kece banget sih, udah gak usah diraguin lagi. Ya buat kalian yang di rumah, yang punya mobil-mobil keren tapi velgnya standar, yuk buruan datang ke store TKB untuk cobain velg-velg dari HSR Wheel. Dan pastinya lu bebas fitting di sini. Gratis bro, gak bayar, tenang aja. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini biar gue bisa terus ngajak lo keliling-keliling ke semua store TKB dan ngelihat mobil-mobilnya customer-customer dari TKB Group Indonesia. Oke, gue Vecho, gue undur diri. See ya.